Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibarallah ummahatil muslimin arsyadani wa iyyakumullah. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita masih melanjutkan tentang 300 dosa yang sering dianggap lewat atau diremehkan oleh kaum wanita. Taib. Yang ke-11. Kalau tidak ada pertanyaan, yang nomor 10. Yang ke-11. Kaum wanita mengarak potongan kain yang terdapat bercak darah keperawanan. Lepah, Ibu, maksudnya. Jadi ada sapu tangan khusus disiapkan putih warnanya di samping di kamar pengantin, dan kain ini nanti khusus menyapu bahagian bercakan darah perawan di malam pertama. Nanti sang ibu atau bagian etek-etek bibi-bibi di keluarga itu akan nampakkan pada yang lain, ini darah perawan, kasih lihat pada keluarganya semua. Ada ya seperti itu, dan di Indonesia ini ada. Semoga yang nonton Uzma TV ini tobat pada Allah, ini bukan bagian daripada Islam. Seolah-olah bangga gitu bisa memperlihatkan darah perawan. Apanya sih yang dibanggakan? Ini jelas adalah bahagian daripada bentuk maksiat. Tashabbuh bil gharbi wa syarq. Menyerupai, meniru-niru timur dan barat. Karena ada di beberapa daerah, keperawanan itu seolah-olah harga mati. Keperawanan itu seolah-olah sesuatu yang dianggap sebagai sebuah lambang kehormatan. Kalau enggak ada darah keperawanan, maka dianggap orang ini sudah tidak suci. Padahal Om Boyke belum mengatakan tidak semua wanita perawan ketika malam pertamanya akan mengeluarkan darah perawan. Tidak semua wanita. Ada beberapa jenis selaput darah yang kalaupun dijebol tetap tidak akan mengeluarkan darah. Jadi bagaimana dengan wanita yang sudah Allah takdirkan begitu? Akan dianggap aibkah hidupnya karena dia tidak bisa menghasilkan darah perawan? Sungguh sangat sebuah kezaliman dan kefasikan cara berpikir. Taib. Yang ke-12. Ada pertanyaan, Bu, masalah seperti ini? Yang ke-12. Dan ini jelas hanya wanita jahiliyah yang akan melakukan ini. Ya.